Pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, lahir maupun batin. Dan bagi yang saat ini lagi sedang sakit, mudah-mudahan sambil lihat tayangan ini, semuanya penyakit menjauh dari tubuh kita alias kembali sembuh. Dan kembali sehat manfaat ya, amin. Ya pemirsa, saat ini kami tim Lirih-Lirih sedang berada di Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Tempatnya berada di Balai Pembuatan Ogoh-Ogoh di tengah kampung yang biasa dijuluki Kampung Pancasila. Menjelang Nyepi, pembuatan Ogoh-Ogoh di kampung ini sudah hampir selesai atau sudah 90%. Tinggal finishingnya saja. Menurut Gede Budi Saniarta, salah satu karang taruna Banjar Patoman, pembuatan ogoh-ogoh di tempatnya ada 6 unit yang sudah dibuat, dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar. 6 unit tersebut oleh warga dikerjakan selama hampir 3 bulan. Pembuatannya pun dilakukan secara bergiliran oleh para pemuda. Kadang dikerjakan siang hari, terkadang juga pada malam hari. Budi Saniarta juga menyampaikan, pembuatan ogoh-ogoh di tempatnya dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Meski diakui bahan-bahan yang digunakan dari bahan-bahan sederhana, bahkan sebagian dari bahan bekas, seperti misalnya dari koran bekas yang didapatkan dari warga, yang terpenting hasilnya maksimal dan wujud lebih menarik. Pembuatan ogoh-ogoh Nyepi tahun 2023 ini, Muda Umat Hindu Banjar Patoman mengambil tema Sangkala Taruna. Rencananya ogoh-ogoh ini akan diarak keliling kampung jelang Nyepi tanggal 22 Maret 2023. Sebelumnya Om Swastiastu, di sini saya perwakilan dari panitia ogoh-ogoh Karang Taruna Desa Patoman, terutamanya Desa Patoman Tengah, Dusun Patoman Tengah. Di sini kita membuat ogoh-ogoh sebanyak 3 kalau yang di sini. Untuk warga sendiri yang membuat pribadi untuk anaknya itu ada 2. Jadi yang kecil itu 2, yang di sini itu ada 3. Jadi totalnya ada 5 ogoh-ogoh di sini, Pak. Jadi seperti itu. Untuk awal pembuatan itu kami mulai dari Januari, Pak. Dari Januari kita konsep sedemikian rupa agar sesuai dengan rencana yang kita lakukan gitu, agar tidak terjadi banyak miskomunikasi. Jadi biar manajemennya bagus, terus acaranya kita jadi lancar kan. Jadi seperti itu. Kalau ogoh-ogoh di sini banyak, Pak. Ada 2 macam. Yang pertama itu kalau 2 ogoh-ogoh itu yang hitam sama yang merah itu terbuat dari styrofoam, full styrofoam. Kalau yang merah kami kembali mencoba untuk mengembalikan esensi ogoh-ogoh itu sendiri, yaitu terbuat dari organik, Pak. Contohnya yang merah ini kami buat kerangkanya dari bambu atau yang kami sebut ulat-ulatan gitu, Pak, untuk mengembalikan atau menyetimulus anak-anak muda agar kreatif. Dan terus kami ukiran yang merah itu kami membuatnya dari koran bekas, Pak. Jadi ada teman-teman yang punya koran itu disumbangkan ke kita kan. Itu total korannya itu kalau ditimbang sampai 5 kilo. Ada 5 kilo. Jadi teman-teman itu ada 2 dus koran bekas itu disumbangkan ke sini, ada 5 kilogram lah. Jadi rata-rata yang membuat ogoh-ogoh kalau yang merancang ini umur sekitar umur 20-an sampai 30-an lah, Pak.
Iya, cuma yang mengerjakan, mengeksekusinya itu untuk yang kayak koran, yang kegiatan-kegiatan sederhana seperti melinting koran itu, kami sudah mengajak anak-anak untuk bergabung ke kita, Pak. Jadi agar mereka sudah terbiasa untuk bersosialisasi di sini, gitu, seperti itu. Kalau nama ini, ogogonya apa ini? Kalau di sini tahun 2023 ini kita sepakat untuk mengambil tema Sangkala Taruna. Jadi Sangkala Taruna itu kita ambil dari lontar yang ada di Bali, yaitu tentang upacara pecaruan itu sendiri. Jadi kalau wujudnya itu seperti ogogoh yang hitam itu, jadi Sangkala Taruna itu adalah kala atau buta kala yang berada tempatnya itu di utara, Pak, dengan ciri-ciri berwarna hitam, terus bersenjatakan gada, berwajah bengis seperti itu. Jadi di caru itu dilambangkan dengan ayam hitam. Kita pada saat kita mencaru itu kan ada dari pancawarna itu, di bagian hitamnya itu kita persembahkan kepada buta kala ini gitu, untuk menetralisir hal-hal negatif yang diberikan gitu, kita netralisirkan. Jadi seperti itu. Nah, dari Patoman kita bergeser ke titik daerah yang lain ya pemirsa. Nah, kalau yang ini pemirsa, ini adalah ogogo yang dibuat oleh warga umat Hindu Dusun Amantasari, Desa Watu Kebu, Kecamatan Blimbingsari. Pembuatan ogogo umat Hindu di Dusun Amantasari, Desa Watu Kebu ini bertempat di pura setempat. Ada belasan ogogo yang sudah dibuat, salah satunya yang sedang kita lihat ini. Ih, pemirsa, ogogo yang saat ini kita lihat, ya, yang ini, yang mirip orang tua berambut putih ini, menakutkan ya. Ogogo yang ini seperti hidup, berbeda dengan yang lain. Coba lihat. Ih, luar biasa. Keren, maksimal, menakutkan. Ya, menurut Gede Agustina, Ketua Karang Taruna Dusun Amertasari Watu Kebu menyampaikan, pembuatan ogogo di tempatnya dilakukan oleh para pemuda, yang dilakukannya secara bergotong royong, dan waktu pengerjaannya dibagi sip, bisa siang ataupun juga bisa malam. Pengerjaan pembuatan ogogo di Dusun Amertasari saat ini rata-rata sudah finishing, dan secara umum sudah hampir selesai. Dikerjakan selama kurang lebih 3 bulan. Dalam pengerjaan dan pembuatan ogogo tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak kendala yang disampaikan oleh Gede Agustina. Selain cara pembuatannya harus telaten, yang mengerjakannya pun juga harus kompak. Diakui oleh Gede Agustina, meski ogogo yang dibuat bersama teman-temannya tersebut dianggap bagus, namun bukan berarti tidak menemukan kendala. Dan Gede Agustina memakluminya, yang namanya anak muda, kadang semangatnya hanya di depan, akhir-akhir semangatnya menurun. Bahkan Gede Agustina menyebut dalam pengerjaannya atau pembuatan ogogo di tempatnya hanya dilakukan oleh pemuda 4-5, yang artinya yang mengerjakan hanya orang 4 atau orang 5. ya, sabar. Yang penting hasilnya bagus ya Om. Namun demikian, upaya kebersamaan hingga hampir 3 bulan ini kembali bangkit dan utuh, dan kini sudah hampir rampung dikerjakan. Dari 11 ogogo yang dibuat, sudah siap diarak keliling kampung
jelang Nyepi nanti. Kalau di Dusun Amertasari di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, dari tahun kemarin-kemarin biasanya minimal itu 3. Kalau enggak 3 ya 4 seperti itu. Ya, sekarang kita di sini bikinnya 4 ogogo. 4 ogogo. Di sini banyak ya. Kalau untuk bahan kita ada dari styrofoam dan dari ulatan bambu. Dan bambu. Kita pembuatan dari tanggal 10 Januari sudah mulai start pembuatan. Sampai saat ini kita masih merencanakan untuk finishingnya. Terus untuk tema sendiri? Untuk tema di tahun hari kali ini, kita membuat tema Ramayana, dari pewayang Ramayana. Jadi seperti ada Surapati tadi sama Anoman dan sama Rahwana. Jadi seperti itu. Kesulitan-kesulitan dari membuatnya, dari sudut yang mana ini dalam membuat? Untuk kesulitan biasanya itu untuk finishing terakhir, kita biasa dari seperti ini ya, kita harus pakai pahat. Terus untuk selainnya sih biasanya pengecetan itu aja, untuk biar menonjolkan sesuai dengan karakternya ogoh-ogoh masing-masing. Kalau pembuatannya ini dikerjakan seperti apa? Kerjakannya untuk seperti apa maksudnya? Enggak, artinya dikerjakan oleh tenaga muda atau? Dari tenaga muda dan seluruh pemuda yang ada di Amertasari. Guyub rukun atau gimana? Nah, ini pemudanya, ini pemuda 45 ini. Kalau enggak berempat ya berlima. Seperti itu. Iya. Ini harapannya nanti ketika membuat seperti ini, apa ini? Harapannya kedepannya kita lebih solid dalam organisasi kepemudaan untuk membangun lebih karakter masing-masing setiap pemuda. Lebih baik. Iya, lebih baik lagi ke depannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.